Inilah kilas VOA, berita dunia dalam 60 detik. Sedikitnya 5 tewas dan ratusan lainnya terluka ketika aparat Bahrain menggempur demonstran di ibu kota Manama. Status darurat militer dan jam malam. 1.000 pasukan Saudi telah siaga di Bahrain untuk membantu meredam keresahan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Kaisar Akihito menyampaikan pidato televisi menyerukan agar warga Jepang tak kehilangan harapan menghadapi bencana. Meskipun tak punya peran politik, Kaisar tetap berpengaruh di Jepang. Pasukan Muammar Gaddafi terus menggempur pihak oposisi. Dalam wawancara dengan televisi Inggris, putra Gaddafi, Saif al-Islam, menyatakan pemberontak akan ditumpas dalam 2 hari. Curi-curi tidur di meja kerja kini tak perlu lagi dengan adanya pod time. Ruang dilengkapi kasur dan bantal ini bisa digunakan kaum profesional untuk tidur siang meningkatkan produktivitas kerja. Arya Budianto untuk Kilas VOA.